Oke, jalan keluar Kraser Aplal, Bos. Sama Untius. DP26, Pak D. Jalannya berdebu, berabu. Kita lanjut sampai dari atas. Jalan mengambil agregat, mengambil labu batu nih. Jalan keluar Kraser. Rapuh, Bos. Oke, inilah Bos, kondisi jalur yang belum diaspal, belum hujan, kondisi debunya lumayan tebal, ngeri. Ada mas-mas dan mbak-mbak, oi, kiu-kiu, cukuruyu, kukeruk.
Wih, mantap ini pemandangannya, view-nya dapat di sini kalau udah di aspal. Ngeri, sedep. Tuh, tengok tuh. View-nya di sini mah masih asli, Bos. No edit-edit, real. Oke bosku, di sini kita mulai memasuki kawasan perhutanan. Ini masih belum ada perizinan mungkin, jadi belum bisa dikerjain langsung. Skip, pokoknya diikutin terus. Arigato. Nah, ini juga cakep nih spotnya buat foto-foto nih, gagah asli. Nah itu kan, wih mantep lor, ada gunung-gunung lor. Itu tadi yang sebelah kiri itu, nah sana tuh, nah itu Sainam, itu Gunung Sainam. Oh lagi kerja nih si Tejo ini. Tejo, halo Mas Tejo, pulang. Nah ujung sana itu daerah Nilulat Tubu kalau nggak salah itu. Oke ini Hitachi nih, keruk-keruk tebing, hati Pak Operator. Nah itu ada DT itu, yang kecil harus ngalah dulu ya. Ini Om mau lewat dulu nih, Om Telolet. Ini DT siapa ini ya? Oh DT 25 Om Yakub. Halo Om, duluan Om. Yo. Belok kiri, awas minggir-minggir. Eh motor minggir Pak. Oke. Wih tuh lihat tuh, tengok tuh. Wih cakep cok. Oke bos, sekian dulu dari sinilah. Saya capek ngantuk ini. Terima kasih